Sejarah dari tiket dipecul masuk kepada nomor 11 yang ditunjuk segera pusat kapten bisa dan lalu oleh anak-anak dari Sapu atau 17 kembali nomor 16 lapisan kapten yang berbeda Sapu U16 bergerak menganggap kasihan satu saja untuk anak-anak ini sama-sama untuk mencari celah-celah kosong. Hari ini serangan balik dari nomor 8 di sana berbahaya ini keluar saja penjaga gawang yang dimiliki oleh depan Cucer. Dengan 20 Surah Azul. Hari ini balik di nomor 6. Baik sekali masih nomor 6 tidak mau terburu-buru. Hari ini nomor 19 pemain yang dimiliki 1 FC atau 1-16. Melebar langsung ke depan. Pertama tadi dari saudara Aero menurut umum 10. Masuk ke depan terbisi yang menurunkan yang ditutup di sana. Lagi lagi gagal. Dan kali ini bola bisa oleh anak dari satu arah kanan. Santi sejak lalu mencari rekat. Melebar ke nomor 3 baik sekali. Masuk ke depan nampaknya ada Bayu yang dituju. Masih terlalu rapat di tengah gawang di Zainal. Kali ini melebar ke nomor 27. Kembali di belakang ini dulu kalau dia pancu. Baik sekali kalau boleh yang dia gali nomor 12. Pemain yang sudah tidak asing lagi. Kali ini diambil lagi oleh anak-anak dari Sapu langsung kepada nomor 11 yang dipuju di sana. Baik sekali penyelamatan bola yang dilakukan oleh Rizal. Kemudian lalu Daniel nomor 11 pemain yang dimiliki oleh Sapu. Kali ini bola bisa oleh berpacu oleh nomor 11 selaku sang kapten melebar ke nomor 19. Kali ini kembali lagi ke nomor 11. Makanya pulang akurat kontrol bola kali ini Bayu. Santai saja. Bola masih hidup saya lebih galung. Anak-anak dari Sapu masih galung masuk ke depan. Makanya ada Bayu yang ditutup di sana. Makanya salah satu pemain dari Sapu. Kami dapat gol nomor 18 atau nomor 10. Musa Mezi. Masuk ke depan Darmizi. Baik sekali. Masuk ke depan ada Bayu di sana bergerak nomor 12 masih Bayu. Lalu beras dari kendaraan yang jago nasional Dino. Masuk ke depan Darmizi. Nampaknya nomor 9 yang dituju di sana baik sekali kalau boleh lakukan nomor 11 yaitu saudara Restu. Masih bisa digagalkan oleh nomor 17. Baik sekali kontrol bola dari nomor 11 pemain yang dipilih oleh satu FC. Lalu di nomor 8 melebar ke nomor 19 salah pengertian langsung di sana nomor 19 yang dituju. Ada Bayu. Pemain ini berapa yang dimiliki oleh satu. Nampaknya terus tertekan anak-anak dari Jepansu. Lalu nomor kembali nomor 19 masuk ke depan. Nampaknya sudah terserah pemain nomor 19. Hey,
nampaknya tendangan atau berapa nomor platform terbiar itu saya refund. Lagi-lagi serang balik dua kenangan sampai FC kali nomor 10 atau nomor 19 ke depan. Ada Tarmizi yang dijual sesuai di sana. Baik sekali berduel. Hari ini sang kapten nomor 10-11. Saya Restu masih mencari rekan. Nampaknya nomor 17 dan 7. Tapi bisa digagalkan oleh anak-anak dari Sapu kali kembali ke Bayu. Masih mencari cara anak-anak dari Sapu. Berdua di sana Restu. Nampaknya dorongan dilakukan oleh anak-anak dari Sapu. Kali ini Bayu melebar ke sebelah kanan. Baik sekali. Dan lagi nomor 11. Masih mencari rekan. Tidak terburu-buru dari satu kali ini lagi-lagi melebar ke sebelah kanan. Langsung berpikir ada Bayu yang dituju di sana. Di nomor 11. Kali ini berbahaya. Keluar satu penyelam bawah itu terakhir Zul. Baik oleh dipancu itu terakhir Zul. Lagi-lagi bola disuai dengan anak dari Sapu, ada nomor 11. Masih mencari kawan nomor 11. Baik sekali kawan dari Sapu, berarti enggak pemain. Apa yang terjadi? Baik sekali penyelamatan yang berat oleh nomor 27 di sana, di seorang Irwan. Ya, dan stand panitia ya. Yo, betul terbaik di mana desa Putra langsung ke depan. Masih bisa melenting jauh dari Mister Gawang dia kalau sudah insul. Jangan bersyukur. Terakhir kita lapangan kali ini serangan dilakukan dari arah Sapu. Masih bisa digagalkan oleh Davanju. Alah sudah berani Davanju. Belikan lebar. Salah tadi. Tunggu-tunggu. Melabar. Alah kata melabar di kanan. Nomor 5 ditutup di sana. Masih warga di kanan. Bola sang kapten dari Davanju. Kali ini kalau langkah tujuh langsung debut. Nampaknya. Masuk ya. Masih sedikit depan. Coba-coba ini Rusdil dari Sapu. Kali ini berbosan itu Rusdil di sana. Keluar saja sang keeper. Lepas saja bola tadi. Lagi-lagi. Nampaknya. Kemudian saya masih membuat Rusdil terkena hasil itu dia. Arul, sebenarnya langsung pergi ke depan Arul. Memang saja ada pemain belakang dari Bangso Arul bisa berjudi agar ini jalan ke tengah dia. Menurut pemulang Berkongkong. Nih sayang kali ini dari Bangso ada sang kapten di sana. Go Atul. Get you first. Kali ini selalu berjabat dari berapa negara apa yang terjadi masih juga di kata berikut pemain. Terjabat dari jurus perjagaran. Dua kata kanan itu. Ada. Mampu saja diambil alih bola lagi-lagi. Mampu kosa oleh Bangso. Dibocok ke bola. Ada yang sebelah dari Sapu. Kali serangan. Ada yang sebelah dia. Ini di sana. Apa yang
Masing manuk kenian.
Untuk mengamankan sarangnya biar tidak pecah telur. Lagi-lagi bola diamankan. Apa yang terjadi nampaknya pelanggaran oleh punggung 23 dari Davancho. Pertemuan bawah kali ini baik sebelah bukaan ada musim 19 yang ditujuh itu Zuan. Zuan dari rekan Zuan Diruan dia masuk saya ke tengah nomor 10 yang ditujuh. Ayo lagi nada galung di sana masih galung dari tanggung sultan ada langsung galung. Tapi masih belum bisa mendapatkan hasil yang sesuai di menit-menit babak pertama ini. Salah yang tadi dimaksud ada untuk ketiga juga lo. Lagi-lagi ada Azwa di sana. Langsung saja terobosan maksudnya. Masih pergantian pemain dari Davancho. Cek. Kena. Nomor punggung 19. Cek. 15 ya. 14. Nomor punggung 14 ditarik keluar pada punggung 5 masuk. Dah masuk dah. Baik, kita lanjut juru kali ini yang dilakukan oleh Salvo. Baik, melakukan angkat saja langsung bola ke. Karena galung di sana masih galung sendirian galung. Kita ada satu pemain di sana galung. Lagi-lagi bola dicuri. Lalu lama ada di galung. Kita lakukan langsung ke nomor 8 di 7. Kita kesangkapan tadi galung ini serangan. Ada nomor 8 di sana Zayu. Jatuh galung. Lagi-lagi serangan dari nomor 9 Zayu. Jatuh itu resmi. Di luar. Lalu sudah dilakukan kesangkapan di 7. Kembali ke nomor 7, 27, lagi-lagi. Baik, apa yang terjadi? Bandung di sana nampaknya terkena kejaran kartu kuning matu. Baik, sudah dilakukan di kejaran kartu nampaknya. Salah kontrol kejaran kartu. Baca. Baik, serangan ada nomor 19 itu Azmi. Kemudian Bayu dikumpul, masih Bayu. Sendirian Bayu. Sudah kita jalan kembali. Untuk
Permainan di babak pertama ini dikuasai oleh Sapu yang dari tadi menyerang dari menit pertama sampai detik-detik menit terakhir ini lalu menyerang keluar lebih banyak kali ini. Apa terjadi? Lagi-lagi keluar saja sebagai gawang untuk mengawal. Sudah dilakukan langsung saja. Baik kick off babak pertama. Rama Ruci berselang ya. Mulai wasalah Rama. Ruci milain. Panggilan kepada Ramadan Riki. Pira anu arek orang kolam renang. Pira kira-kira tarik pun. Informasi wasit bergajah keluar 15 masuk. Informasi wasit pergantian pemain dari Davanse.
Hilang keluar, Asmi masuk. Nomor 23 keluar, Davansu. Nomor 10 masuk. Rupanya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Davansu sehingga terjadi tendangan bebas untuk Sapu. Masih kedudukan 0-0 di babak kedua ini. Kembali terjadi hands dilakukan oleh pemain Davansu sehingga terjadi tendangan bebas untuk Sapu. Hampir saja informasi wasit pergantian pemain. Akhirnya lagi-lagi pemain Davansu melakukan handsball dan handsballnya di areal kotak penalti sehingga terjadi penalti untuk Sapu. Apakah Sapu mampu mencetakkan gol di penalti? Mampu mencetakkan gol di penalti. Akhirnya Sapu mencetak gol yang pertama di babak kedua melalui tendangan penalti karena tadi ada handsball dilakukan oleh pemain Davansu. Ya, rupanya terjadi pelanggaran yakni dorongan sehingga akhirnya wasit memberikan kartu kuning untuk pemain Sapu. Jumat di pertandingan pertama Muspir U17 versus Yani NW. Di pertandingan kedua tuan rumah Sapu Paradiso U16 versus MDS U17. Wow, hampir saja. Bagus tadi ya kan. Tipis. Dapat.
Marka nih, Be, marka nih. Terus, terus. Oke, siap. Bayang latihan di pesola. Tahan dulu. Oke, jauh. Informasi wasit pergantian pemain dari satu nomor 12 keluar, 9 masuk. Bisa duduk sisi, Pak. Bisa? Ya, harus bisa. Nanti dia yang rolling di dalam, tak bisa dikajakan di sini. Ya. Ya, akhirnya gol yang kedua diciptakan kembali oleh Sapu di babak kedua ini sehingga skor menjadi 2-0 untuk Sapu versus Dapanku. Mana? Nur bilang. Mana gimana?
Informasi banyak pergantian dari satu nomor 8 keluar masuk nomor 13 dan pergantian dari Davansu penjaga gawang nomor 44 masuk nomor 17 keluar Davansu Iman tengah lagi Raden. Lurus. Informasi banyak pergantian pemain dari Sapu. Nomor 3 keluar, nomor 6 masuk. Keluar, masuk. Jangan.
Abab. Ton. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain.